Halo, jumpa lagi bersama Yedenes, channel yang selalu memberikan informasi tentang situasi Bali saat ini. Oke teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu. Hari ini saya berada di Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Cokro Aminoto. Dan hari ini saya akan menyisiri Kota Denpasar selama PPKM level 4 ini diberlakukan sampai tanggal 9 Agustus 2021. Dan apakah akan diperpanjang lagi? Semoga aja tidak dan kita bisa beraktivitas lagi, namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Oke teman-teman, mari ikuti terus video ini, jangan di skip dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan share ke teman-teman kalian. Oke, ikuti terus dengan saya di Yedenes Channel. Oke teman-teman, beginilah situasi Pasar Kumbasari saat ini, yang sering disebut dengan Pasar Badung juga. Toko-toko sudah ada yang beberapa buka dan masih ada juga yang tutup, dan lalu lintas di sini cukup padat. Oke teman-teman, di sebelah kanan saya ini nanti ada jalan masuk menuju Pasar Kumbasari yang ada tulisannya tetap buka. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di depan Tiara Dewata dan mari kita lihat ke dalam di Mall Tiara Dewata ini bagaimanakah situasinya. Saya akan coba masuk ke parkiran Tiara Dewata dan lihat situasi di Mall Tiara Dewata, dan kebetulan saya mau beli sesuatu di sini juga. Oke teman-teman, beginilah situasi di Mall Tiara Dewata. Di sini yang bagian non esensialnya ditutup dan hanya bisa untuk membeli keperluan sehari-hari saja. Nah seperti ini, bagian-bagian non esensial ditutup sementara. Nah parkiran Tiara Dewata cukup ramai dan
cukup banyak orang yang datang untuk membeli keperluan sehari-hari di Mall Tiara Dewata ini. Oke teman-teman, tadi saya sudah selesai belanja di Tiara Dewata, dan di dalam Mall Tiara Dewata tidak diperbolehkan membawa kamera, jadi saya tidak mengambil gambar di sana. Dan sekarang saya akan lanjut lagi perjalanan saya menuju ke Sudirman dan melihat situasi di Matahari Department Store dan Robinson, bagaimanakah situasinya di sana, apakah Matahari dan Robinson masih buka atau tutup. Oke teman-teman, beginilah situasinya. Dan di depan saya itu adalah Matahari, kelihatannya masih tutup, dan di sebelah kanan saya ini ada Robinson dan diambil oleh Ramayana, juga tutup. Dan mari kita lihat di Ramayana Bali Mall yang berada di Jalan Ponogoro, bagaimanakah situasinya di sana. Oke teman-teman, ikuti terus video ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tahu informasi tentang Bali selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Jalan Diponegoro, dan di sebelah kiri saya ini adalah RTC Bali, pusatnya toko komputer di Bali yang dulu disebut dengan Toko Rimo. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Ramayana Bali Mall, dan beginilah situasi di Ramayana Bali Mall saat ini, sangat sepi sekali. Oke teman-teman, mari kita lihat di sebelah kiri saya lagi, ini ada toko sandal. Saya akan coba lihat di Buceri ini, pusatnya toko sandal dan sepatu. Oke teman-teman, beginilah situasinya. Oke teman-teman, sekarang saya lanjut lagi perjalanan saya menuju ke Jalan Hasanuddin, pusatnya toko emas di Denpasar. Mari kita lihat di toko Hasanuddin bagaimanakah situasinya pada saat PPKM level 4 ini diberlakukan. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Oke teman-teman, beginilah situasi di Jalan Hasanuddin, dan di sebelah kiri saya ini adalah toko-toko emas yang terkenal di Denpasar, dan beberapa masih ada yang tutup dan ada yang sudah buka. Dan beginilah situasinya, parkirannya cukup ramai, berarti masyarakat masih ada antusias untuk membeli emas atau menjual emasnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker dan hindari kerumunan.